Cambai. Oke guys, saat ini kita lagi berada di puncak Cambai, Nagari Alar Panjang ya. Alar Panjang. Jalan Ma. Jalan mari. Ya. Mana cak jalannya? Tidak lama-lama di puncak.
sini, Bang. Sirukam Solo. Oke, let's go. Ini kupon apa nih? Kupon susu. Ini dapat susu ya? Ini buat nyusu ya? Oke pak. Tren-tren. Sadak deh. Sirukam Dairy Farm ini merupakan tempat wisata dengan konsep agrowisata gitu. Nah, di sini kami menyediakan untuk edukasi wisata dan juga wisata keluarga. Nah, untuk edukasi wisata kami memiliki berbagai jenis macam ternak dan juga ada rumah bibit untuk bunga gitu. Nah, khusus untuk anak-anak yang dari anak-anak sekolah yang edukwisata itu bisa memasuki kanal sapi pramodern. Bisa melihat pemerahan secara modern juga. Untuk wisata kami mengembangkan peternakan, kemudian ada juga taman, terus ada juga kebun stroberi yang akan dibuka untuk umum, tapi setelah tahun baru mungkin. Spesifiknya di sini merupakan peternakan sapi perah, yang produk utamanya itu merupakan susu. Nah, susu ini akan diolah nantinya menjadi beberapa produk seperti susu segar, kemudian keju mozzarella dan juga yogurt nantinya.
Nah, untuk masuk areal ini tidak banyak, cukup dengan membayar untuk umum, cukup dengan membayar 10.000 sudah bisa masuk area ini dan dapat susu seharga 6.000. Untuk rencana pengembangan berikutnya, mungkin ke arah taman ya, Pak. Area bermain anak mungkin akan ditambah. Sekarang itu masih ada, cuma masih sedikit. Nah, kedepannya akan ditambah area bermain bagi anak-anak. Untuk data pengunjung yang kesini, perharinya di Senin sampai Kamis itu belum terlalu banyak. Cuman di Sabtu dan Minggu, rata-rata per hari bisa mencapai 200 sampai 300 orang per hari. And see what kind of lifeline moves.